selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor properti yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam DEMAS, ketujuh PIWON, kedelapan SMRA langsung saja ke saham pertama ada BES yang ditutup terkoreksi 0,84% ke harga 118 kalau dilihat transaksi asing, net sell kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi langsung saja ke nih. secara teknikal untuk base nih analisa saya waktu itu ya udah tercapai nih cut loss nya 8% target profitnya 12% ya ya kalau bapak ibu ada beli dari bulan lalu 27 April sebulan dapat 12% ya cuman risk rewardnya juga besar nih Jadi bapak ibu yang cut loss-cut loss mepet karena ini kan terlihat untuk base itu berhasil breakout dari pola ascending triangle apa descending ya saya agak suka terbalik dan polanya bahkan target saya 120 tercapai kemana arah kalau dilihat base sepertinya akan koreksi lagi ya ke area 115 jadi ke area supportnya ini jadi kalau dia turun bisa potensi ada pantulan di 115 karena naik turunnya itu sekitaran 5 poin kalau dilihat base confirm uptrend cuman agak pelan jalannya target base bahkan 140 sampai 143 area atasnya ini cuman kesana ada prosesnya Mending sabar-sabar aja kalau yang punya dari bawah tetap hot aja apalagi di bawah 110 tetap hot tapi kalau saya kalau punya di bawah 110 kalau dia jebol 115 ya saya TP dulu jadi kalau dia ke arah 110 saya bebek atau TP setengah di atas nanti average up di sini karena tetap peluangnya itu kalaupun turun untuk tes tuh mentok 110 ini naik lagi ya swing low-nya itu paling mentok di 110 terus rebound lagi Potensi arah untuk base itu uptrend. Cuman di mana dia membuat swing low-nya itu yang perlu dilihat ya. Kalau besok dia bisa break 120, ya kompim swing low. Di 116 dia ya lanjut lagi. Dia pelan-pelan naik ke atas bahkan 140 targetnya ya. Dan ada indikasi nantinya. Tapi itu baru indikasi belum pasti terjadi ini pola. Import saat Eden Solder break lagi 140 uptrend lagi dan bahkan ke 200 perubahan praksi harga. Cuman perlu kesabaran untuk base ya. Base ini arahnya ke atas. Jadi seperti itu untuk base. Langsung saja ke saham kedua. Ada APLN yang ditutup di harga 111 menguat 1,83 persen. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker semarinya APLN ada akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Start technical APLN juga bagus breakout dari resistennya 110 dan kemana arahnya ya ke atas 115 dan potensi dia bisa sampai 120 ini ya ke area atas ini untuk target kenaikannya yang penting yang kalau mau beli spek by APLN support kuatnya atau support terakhirnya ya pakai 108 aja Ya kalau beli 111, 110 cut loss saja kalau ditutupannya di 108 karena berarti dia membuat low baru. Udah jual aja kalau misalnya tutup di bawah 108, 107 atau 106. Jadi cut lossnya pun 5% dengan target profit ke 120, 123 itu sekitar 9 sampai 12% bisa seperti ini untuk risk rewardnya. Cuman agak lambat gerakannya. Kalau Bapak Ibu sabar ya bisa aja. Cut lossnya pun enggak sekitar empat setengah persen dan target profitnya itu minimal 8 sampai 10% risk rewardnya satu banding dua jadi seperti itu MACD nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross dan ini ada indikasi bullish divergen harga sahamnya turun MACD nya naik jadi sinyal bagus lah untuk APLN tapi untuk konfirmasi uptrend nya harus breakout 122 100, 22, 100. 23. Di bawah itu dia masih peluang konsolidasi, tapi ada peluang untuk naik ya. Minggu ini terdekat dia bisa naik tuh 115 sampai 116 menguji EMA 60-nya. Seperti itu untuk PLN, langsung saja ke saham ketiga, ada Asri yang ditutup menguat 0,6% ke harga 166. Kalau dilihat transaksi asing net Bye. Kalau dilihat dari broker samarinya Asri diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara technical Asri juga bagus dan dia terus naik ya setelah mantul dari support 150. Area ini dengan target kenaikan 170 kalau itu di break lanjut uptrend ya dan target perubahan praksi harga 200. Jadi kalau dia break 170 174 siap-siap tuh 200. Tapi harga sekarang kurang ideal. Kalau mau beli tunggu aja. Kemungkinan besar dia tetap mempertahankan support minornya di 160 sampai 162 itu. Jadi kalau mau beli ya dekat-dekat supportnya ini aja. Kemungkinan juga kalau dia gagal lewat nanti 170 dia konsol dulu di area 160 sampai 130 TikTok area ini ya. Jadi harga sekarang itu harga pertengahan kurang ideal kalau baru beli. Tapi ya tergantung masing-masing karena MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume meningkat. Jadi ada peluang untuk Asri bisa lanjut target 172 sampai 174 terdekatnya. Jadi seperti itu. Untuk Asri langsung saja ke saham keempat ada BSDE yang ditutup menguat 0,54% ke harga 930. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya BSDE masih ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk BSDE kemana arahnya dia masih di bawah, masih belum kuat naik. Resisten yang harus dilewatinya terdekatnya itu 940-nya ini. Ya, ini dia memang di udah di area resisten ya, area pucuk. Tadi kalau dia break itu lanjut tuh. Bahkan bisa ke 980 sampai 1000 dan ada indikasi untuk juga BSDE membentuk double bottom kayak ini ya. Nah, kita lihat nih pelan-pelan kuncinya. Kalaupun nekat beli BSDE ya, tapi time frame-nya lebih panjang. Jadi targetkan bisa terdekat ke sini dulu. Nah, bisa seperti itu dan buat supportnya di bawah sini aja sekalian di 900. Jadi kalau dia jebol 900 jual. Jadi cut nya paling mentok 4%. Rewardnya bisa hitung seperti ini. Cuman time frame-nya lebih lama. Takutnya dia nanti gagal lewat 90 turun dulu kan naik turun naik di area ini yaitu rugi waktu kalau beli di pucuk tapi kalau bapak ibu risk rewardnya seperti ini juga bisa risk rewardnya satu banding satu kan hari ini BSDE itu lewat EMA 20 nya di atasnya jadi besok itu ada lanjutan harusnya dan bagusnya kalau bisa tutup di atas 940 targetnya bahkan ke 980 dan bisa sampai 1000 sampai 1040 ini untuk BSDE ya cuman kalau bapak ibu mau main seperti ini ya risk satu banding satu minimalnya seperti ini tapi harus sabar kalau ternyata dia nanti gagal lewat 940 dan turun ke 900 ya rugi waktu kan kalau kecuali bapak ibu pakai strategi Everstone down tapi tetap kalau jebol 900 harus cut loss juga biarpun Everstone down kalau nggak mau rugi waktu tapi kalau mau rugi waktu juga nggak masalah karena day ini juga sudah di bottom semenjak 2000 21 ya Agustus dan itu dulunya juga neckline ini sebenarnya harusnya dipertahankan area ini ditarik time frame lebih panjang kalau 900 atau 887 ball lanjut downtrend gak ada cerita lagi untuk best day naik ya jadi ya harusnya dia langsung naik nih buruk-buruknya konsol dan menguji support aja 880 900 jadi seperti itu untuk BSDE langsung saja ke kelima ada CTRA yang ditutup menguat 0,99% ke harga 1015 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker semarinya CTRA ada akumulasi langsung saja ke technical. -nya. secara teknikal CTRA juga ya ini masih sama dia sepertinya masih dalam membentuk pola cup and handle ini gambaran saya waktu itu kita lihat juga ya kalau time frame lebih panjang dari empat tahun yang lalu itu ada pola imported and, and solder tapi saya hapus saja dengan kondisi seperti ini di gambar ulang ya targetnya 1050 supportnya itu ya pantu 970 980 resistennya dekat aja nih bukan 1050 tapi 1025 ini karena itu terus gagal dilewati ya itu resisten minor memang resisten kuatnya ada di 1080 area ini ini jadi resistennya, resisten kuat dan kemungkinan juga kalau CTR itu naik, rebound dan melewati 1000 ya kepentok juga dia di 1080 turun lagi konsolnya. Ya semoga aja bertahan nih di area ini. Jadi apakah bisa spekulasi baik karena hari ini juga dia tutupannya di harga tertingginya, di harga open dan penutupan di harga tertinggi. Ya kurang ideal ya. Kalau pun nekat beli ya yang penting siap cut loss kalau ada jebol 970 bisa seperti ini risk rewardnya. Ini cut loss 5% target profit 5% ya udah seperti ini aja juga bisa ya. Atau pakai strategi average down nyicil. Jadi beli dulu kalau ternyata di luar skenario ada turun ke 980 tambah dengan skenario tetap cut loss kalau ada jebol 980. Seperti itu. MACD-nya sudah membentuk golden cross mengarah ke atas bar chart di atasnya juga terbentuk. Jadi ada peluang untuk CTRA untuk lanjut naik seminggu ini tapi ya bisa ada koreksinya satu hari ya habis itu lanjut ke atas tapi kembali lagi disclaimer on seperti itu untuk CTRA langsung saja kesam ke saham ke-6 ada demas yang ditutup di harga 172 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker demas di distribusi ini cukup luar biasa nih si JPYU yang nampung kecil-kecil dan kebanyakan retail langsung saja ke teknikalnya serta teknikal The Mask belum kemana-mana tapi volume meningkat ya. Ya kuncinya jangan turun dari 170 itu aja. Risk rewardnya bisa seperti ini kalaupun masih mau beli The Mask. Cut lossnya juga ya tarik aja ke bawah sekalian di sekitar 3-4% target profitnya 184 itu 7,6% jadi risk rewardnya 1 banding 2 tapi kan kalau Bapak Ibu tarik seperti ini risk rewardnya dari bulan April tuh belum dapat-dapat kan kalau kecuali Bapak Ibu cari profitnya cuman 2% 3% mungkin berapa kali bisa dapat beli di support mantul dikit 2-3% jual ya tak tok tak tok seperti itu bisa tapi kalau bapak ibu risk rewardnya seperti ini dari bulan April belum dapat apa-apa ya mungkin bapak ibu pernah profit 2% tapi habis itu dibawa turun habis itu naik lagi profit 2% dibawa turunnya kalau lagi akumulasi ya seperti itu naik turunnya nggak bisa jauh ya mepet aja ini kan kelihatan nih volume meningkat di area ini harusnya tinggal nunggu break 176 175 siap-siap ke 180 dia menguji trend downtrendnya ini bisa juga dan trend downtrend ini juga bisa ya nih 184 pakai yang atas saja iya 184 di break lanjut uptrend untuk demas jadi seperti itu untuk demas langsung saja ke saham ketujuh ada piwon yang ditutup di harga 500 terkoreksi 0,99% kalau dilihat transaksi asing, net sell kalau dilihat dari broker semarinya, P1 ada distribusi, langsung saja ke teknikalnya secara teknikal P1 juga, saya itu pernah dua kali profit, saat beli di 500 bisa jual di area 560 habis itu beli lagi bisa jual lagi habis itu beli dan cut loss terakhir ya dan kalau saya nggak cut loss itu sekarang masih plotting loss dan belum dapat lagi untuk bisa profit ya harus naik piwon ini harga beli 11% kan terlalu lama saya nunggunya mending saya cut loss 3% 4% tapi bisa ganti di saham yang lain Nah, jadi seperti itu ya. Tapi yang kalaupun nggak mau pakai cut loss ya silahkan aja. Nggak ada yang masalah di market ini. P1 belum kemana-mana. Ini kelihatan juga konsolidasi. Cuman kalau Bapak Ibu sabar mau beli P1 ya cut loss aja. Kalau P1 itu jebol 480 berarti lanjut downtrend. Udah targetkan tarik sampai terdekat dulu nggak usah 560 530 aja 5% cut lossnya 5% nah bisa seperti itu untuk P1 ya. Jadi seperti itu aja untuk P1 belum kemana mana habis dia patah trend uptrendnya dia lagi konsol. Semoga ini lagi ngumpulin tenaga untuk naik lebih tinggi. Karena kelihatannya juga dia membuat swing yang lebih tinggi. Ya, yes, swing high. Ini sebelumnya swing low-nya. Jadi seperti itu. Untuk P1 langsung saja ke saham terakhir ada SMRA yang ditutup di harga 690 menguat 1,47%. Kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari pokok sebarnya, SMRA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA juga belum kemana-mana. Masih konsolidasi supportnya 680 dan resistennya 720. Memang support kuatnya ada di 650. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba spek buy di area 690-680 itu bisa juga. Pokoknya nggak usah tunggu sampai 650. Pokoknya jebol 680, tutupannya di bawah 670. 5, 6, 70, udah jual aja. Berarti nggak kuat dan potensi turun lebih dalam ya. Tapi harga sekarang nggak ideal ya. Terlalu lama dan masih 50-50. Antara naik dan turun tuh masih sama. Dan profitnya juga kecil aja tuh. Dan kalau mau bisa juga atur aja bagaimana strateginya. Jadi, seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak, Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portofolio tarik DM Instagram Borneo Trader dan bagi bapak ibu yang mau coba belajar scalping di tanggal 5 Juni nanti saya akan adakan kelas scalping bagaimana cara screening sahamnya bagaimana cara baca bed over bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil menganalisa bandarmologi dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya dan juga ARB hunter dan juga ada grup yang akan saya bantu bapak ibu sampai bisa mandiri kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader atau klik atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader R-nya Dodi belakang sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.